untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Hari ini Mimin mau yang namanya nge-review produk yang belum ada dalam kategori promo dari Shopee Paris. Nama item ini yang berwarna apa ini ya? Kalau saya bilangnya sih hijau muda, tapi ini di keterangannya adalah warnanya olive. Oke. Nama item ini adalah Azucena Bag Bowler Shopee Paris. Jadi tas Azucena ini adalah tipe dari yang namanya soldier bag, lalu untuk stylenya adalah bowler. Nah, tas Azucena ini memiliki karakteristik seperti ini. Di sini ada yang namanya brand Shopee Martinya di depan. Oke. Ini tampak samping dan ini tampak belakang. Nah, bahan dari tas Azucena ini adalah PVC, kulit PVC-nya halus, bisa dilihat. Oke. Lalu ini tas Azucena memiliki dua tali, yaitu tali pendek, yang ini untuk handbag-nya, tas untuk tangan, lalu yang ini adalah untuk tas lempangnya. Oke, tas Azucena Shopee Paris memiliki dimensi dari sini ke sini itu adalah 21 cm, lalu untuk lebar di sini maksimal adalah 10 cm dan untuk tingginya dari sini adalah 17 cm. Oke, tas Azucena. Bagaimana sih untuk bagian dalam dari tas Azucena? Memiliki yang namanya satu resleting utama yang memiliki mainan kunci terbuat dari bahan PVC yang sama dengan warna kulit tasnya, yaitu warna olive. Oke. Nah, ini dia bagian dalamnya masih memiliki satu kantong resleting bagian dalam. Lalu di sini ada yang namanya brand Shopee-nya dan di sini memiliki yang namanya pelindung atau kain pelindungnya lebih lembut yang cocok dipadukan dengan warna olive. Oke, ini dia tas Azucena Shopee Paris. Cocok banget digunakan yang namanya untuk sehari-hari karena tidak terlalu besar. Oke, tas Azucena dari Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.